Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat ibu. Hari ini Minggu 9 Juni 2024. Saat ini kami berada di stadion di lapangan indoor Poli Sijalak Harupat, dimana saat ini sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan Poli Proliga antara tim Bank BJB Tanda Mata melawan Pupuk Kimia Gresik. Nah, ini suasana di luar lapangan indoor, mana pemain peserta pendukung penonton memberikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada tim yang baru datang dan yang meninggalkan lapangan indoor Sijalak Harupat. Nah, di sini di booth BJB Tanda Mata terdiri sejumlah pemain inti ya, yang dibikin poster seperti itu yang dipajang di pintu gerbang masuk. Gerbang masuk untuk diperlihatkan kepada pengunjung yang ingin berfoto dengan pemain idola yang dijadikan ya poster mungkin ya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan BJB Tanda Mata melawan Petrokimia Gresik. Nah, ini suasana pembelian tiket di box tiket di yang berada di luar lapangan. Habis ini kok habis, lagi dibikin lagi. Ini kan dulu yang keluar dari lapangan. Oke, sahabat Tribun, untuk sementara demikian yang bisa kami informasikan terlebih dahulu dari lapangan indoor Poli Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.